kayaknya pengen tadi ya, dia datang ke rumah-rumah orang, dia menanya akhlak orang. Hanya minta iya. Minta iya itu yang kalau tidak nanti, ya iya itu orang itu nyoba itu lah. Tapi mana ini. Kita yang tidak. Ah, cerita sejarah dulu dah. Betul ke dah? Belum bagi tando nak dengan hal-hal yang lain tak bagi tando nak pernah nak dulu. Dulu nah, gitu. Ya dulu saya kayak ya, bapak masih ada dulu. Ha? Nampak dia pak gua keluar sok putih di Lasuanggo. Oh, betul ke ya. Dari Lasuanggo satu setengah jam kemudian kira ya ada kebakaran dia ya, mati. Oh, yang kebakaran yang mati itu masih ada hubungan juga orang dekat-dekat. Oh, dekat-dekat situ ada hubungan ya, gitu. Ya. Nyoma dia tando. Magi tando itu boy ya. Bakok bisa mati. Ini tabak gua rumah orang tu magetan dua sogo atau itu kan magetan dua besok kebakaran tapi apa penyebab rumah orang tu terbakar gitu ada tabak gitu atau orang tu punya kesalahan atau gitu tidak nah, kalau penyebabnya waktu itu kalau kata orang aku tu mak de listrik katanya konsleting listrik yang rumah mana tu yang pabrik roti tidak ada dah lama lo. Aku yang dimungkau konter. Lalamu? Iya, lalamu. Berapa tahun kira-kira tu? Tak sampai tahun. Sampai tahun lah, dek kan? Lebih lah. Awak ni nikah lah. Iya, lah. Tahun. Iya lah, 28 tahun. Oh, itu? Iya, iya lah. 28 tahun. Yang nak pabrik roti itu kan? Enggak. Pabrik roti baru tanah. Baru tanah, ya. Tapi yang nyatu, nah, kalau musim kemarau tu lah. Ya. Kan tak ada hujan-hujan itu. Ah itu mendua orang di situ mendoa minta hujan dia mah minta lekat iya iya cuman tampaknya di situ siko gitu ya as kalau sudah orang itu mendoa kondaknya keturun hujan kurang-kurang rinai turunnya turun ya itu kadang hujan itu lek kadang di siko rinai tapi di tempat lain labek labek ah ini tidak tidak di siko kok labeknya iya ya. Tapi yang nyatu itu ya. Ada yang lain dari tindak? Tidak, cuma itu. Lagi kita tando, nanti itu saja. Ya. Batu itu posisi masih kau dulu ya? Mau dari awal situ ya? Sama kadangnya dah, ada hubungannya di batu. Ah, tidak tahu ada yang masalah alah lagi ya batu itu lah dulu jadi. Batu itu siapa kayak dulu sejarahnya? Tidak kan nanya kelamba itu makai atau batunya? Batu itu dulunya di tengah jalan tu lah tak dulu mah. Dia orang mampu jalan, dia di tengah jalan tu bangke. Tidak ada orang bagi situ itu yang menerima orang. Akhirnya di Sikoko kan lapang gitu. Rumah yang ada cik, gue dulu ya. Itu sampai yang lapang kan. Itu buat pindah saya ke Siko, ada pekarangan pak, lagi gadang.